selamat siang selamat bertemu kembali dengan Kyoko masih di channel yang sama Kyoko Service baru saja kita saksikan unboxing singkat kali ini unboxingnya mengenai solder yang baru saja saya beli ya soldernya seperti ini ukurannya kalau boleh saya bilang ukurannya jumbo seperti ini ya beda dengan solder biasa dari beratnya saja sudah terasa berat ini, ya. Ini saya beli untuk keperluan untuk perbaikan yang ataupun untuk menyolder yang berat-berat, ya. Kemasannya seperti ini, langsung kita buka dulu, dan buku petunjuknya langsung ada di sini, ya. Inilah soldernya, ya. Waktu datang ini sebetulnya bukan seperti ini. Dia bawaannya matanya bengkok seperti ini ya. Ini sengaja saya beli yang bengkok seperti ini. Karena nanti suatu saat ada ada gunanya ya. Dan saya langsung pesan mata solder yang lurus seperti ini. Dan langsung saya pasang. Saya tes sebentar ini. Makanya warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Karena sudah kena tes sebentar ya Untuk beratnya sendiri Untuk berat keseluruhannya Ini kurang lebih 400 gram Ataupun 4 on ya Hampir setengah kilo beratnya Kurang 1 on Setengah kilo ya Dari gagangnya sendiri Ini terbuat dari Metal plastik yang padat Dan kemungkinan tahan panas ya anti panas karena kayaknya sih nggak mungkin kalau nggak tahan panas ini bahannya ya dan untuk selongsong mata solder itu sendiri ini terbuat dari stainless steel ya yang yang kuat yang kokoh dan untuk diameternya sendiri kuasa ini kisaran 2 cm ya kalau tidak salah panjang keseluruhannya kurang lebih 18 cm ya 18 cm untuk ukuran panjangnya dan untuk ketebalan ataupun diameter selongsong mata sodelnya sendiri kisaran kurang lebih 2 cm jadi Solder ini sangat jumbo ya. Saya belum pernah memakainya. Jadi saya mau coba dulu. Apa sih kehebatannya ini ya. Karena saya sudah bosan sih pakai yang kecil ya. Tapi walaupun kecil ini tahan. <tuh> untuk menyolder yang kecil-kecil ini oke okay ya. Tapi untuk yang berat-berat. Saya rasa pakai ini lebih mantap lagi. Dan tali belakangnya. Ini saya perhatikan sangat sangat bagus sangat kokoh. Jadi sesuai dengan ee, solder ini sendiri ya. Sebentar tadi saya belum terangkan ini solder ini Memakan <coughs> daya 150 watt ya, 150 watt. Jadi talinya sendiri sangat kokoh. Tetapi kalau menurut saya ini kurang kurang lembut ya kita akan panaskan dulu dan untuk sementara dudukan solder itu sendiri belum ada ya jadi untuk sementara di situ akan saya coba nyalakan dulu oke sudah saya nyalakan ditandai dengan lampu indikator lednya sudah muncul ya dan ini sudah mulai hangat kira-kira berapa menit kisaran nanti ya udah bisa dipergunakan. Oke, kita tunggu dulu biar panas dulu. Terasa bau ya, bau terbakar di sini. Ya memang harus dibakar ya ini. Ini sekarang lagi proses pemanasan. Panasnya sudah mulai mengalir ke mata solder, dan ditandai dengan warna stainless ini yang berubah. Jadi, warna agak kemasan dari warna putih, ya. Ini jadi warna kemasan. Kita biarkan aja dulu berasap, karena memang dia harus seperti itu. Dan di mata soldernya, saya kasih timah juga belum. Belum meleleh ya? Nah ini sudah mulai meleleh. Jadi kayaknya butuh waktu sekitar 5 menit. Panasnya sudah keterlaluan ini ya. Panasnya ini luar biasa. Nampak seperti itu ya. Kalau kita matikan lampu kita gelapkan itu dia nampak merah ya apalagi kalau di ruangan gelap saya perlihatkan dulu di ruangan gelap ya nah itu dia wih sampai merah seperti itu ya ini sampai mata saudarinya pun kelihatan nyala merah seperti itu ini benda apa aja meleleh ini kayaknya ya tapi khususnya untuk timah kalau logam lain ya nggak mungkin meleleh tapi panasnya seperti ini ngeri ya oke akan saya coba dulu untuk membuka playback ya Kita tes dulu untuk membuka playback. Langsung ini ya, lah ya, sekali-sekali isap. Woi, woi, gila! Ini panasnya ya. Uh, cepat kali. Nah, langsung terbuka ini ya. Oke, okay, uh, demikian saja yang bisa saya sampaikan unboxing solder TNI 150 watt ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau beli harus lihat video ini dulu ya ini soalnya seperti ini Panasnya terlalu ya tak boleh kesenggol tangan kita ya hati-hati ini beratnya juga agak luar biasa 400 gram ataupun 400 eh 4 on ya hampir setengah kilo Oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe nya dadah